Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, merupakan bentuk penghormatan
beliau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat beliau. Mungkin kula panjenengan dikato di ibadah syafaat umma biji wonten dinten kiamat. Allahumma hadirin hadirat kami beliau. Soal mula sakonco itu soal kini konsepo kakani tel jenani ko ubah saking pengurus cabang Nahdlatul Ulama anggota nipun niko sedaya patlikur dibagi dua kelompok masing-masing pinten niko kalih welas. Jadi tim satu itu anggotanya jumlahnya 12. Namun kemauan yang sakit datang waktu ini sejumlah 6 orang. Dan itu pun gadah acara ikan bersamaan. Bila sama mereka kocok ikan buatan sakit soan, pulang berakhir salam ibu dan masyarakat menjelang studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim satu sowan wonten iki turba wonten iki turunipun jengko barokah nggih turba iki turunnya barokah jadi turun saya turba turun ke bawah itu nggih oleh nggih tapi iki wonten konotasi yang berbeda turun turunipun barokah wonten MBC wono asri tujuanipun nggih menika badhe ngaturi program ikan sampun dipun susun kalian konco-konco pengucapan program ini disusun berdasarkan potensi daerah menawa potensi daerah ini daerah warna asli daerah warna asli daerah yang lintas sektoral betul ya lintas sosoran siji duwi sepur gitu kantor MWC ini sejak sepuluh tahun sehingga mereka dengan POM ini luru manggil dengan sepuluh minggu tidak boleh kan ya lalu bagaimana saya memperdayakan kita tidak tahu apa sabar diri oleh proposal apa sabar diri diperdayakan yang ketiga sini itu ada tempat wisata namanya Dawuan ya Dawuan ini bisa dijadikan sebagai potensi wisata alam. Alam. Wisata religi mungkin bisa deh. Dan itu. Jadi potensi daerah yang ada di Wonosalam asri dikumpulkan membuat digaduh nih kalian program bisa di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Yang pertama dulu penguatan aswaja. Penguatan husunah wajah. Bagaimana terbentuknya aswaja menjadi Islam yang moderat. Jadi moderasi kehidupan si luwes orang Islam si kaku ini berarti diaturi kalian pakar-pakar yang dipunyai itu susun kalian pengurus yang ingin Nahdlatul Ulama si nomor kali pemberdayaan ekonomi penguatan ekonomi dan itu kemudian berarti waktu pakar yang berarti matur itu perjalanan ini nah ini posisi nomor ini itu pakar ekonomi tidak dapat di amperi dan ngopi singa bertiga terkait sama keorganisasian nanti kas kawan di mereka administrasi merupakan tindak lanjut atau RTR daripada muktamar tahun 2022 jadi empat masalah itu oke empat umpah-umpah mereka mati mungkin baru disampaikan kalian konco-konco ikan satu siap dan dari mereka dulu saya bu jangan khawatir kita punya pakar yang luar biasa ya. Jadi pakar aswaja juga ada pakar administrasi juga ada pakar ekonomi juga ada pakar IT tentang keorganisasian di Wonten dan mungkin kita mulai jam berapa ini Pak? Jam 11.04 kemarin syaratan itu mulai jam 8 ya, selesainya jam 1 jadi jam 8, 9, 10, 11 ya, 5 sampai 6 jam dan itu mungkin baca-baca kesepakatan
materi yang per tiap-tiap materi nanti 3-4 jam yang itu, jadi 4 jam itu 16 jam. Nah awet di jam sama baik jam jam tiga baik jam lalu subuh ini kobong ini sewo mungkin berarti waktu masa masa 4 materi yang sudah digodok dari kebaran kami turun wonten asok dari masjid terkait sarkayan pemberdayaan umat Nahdlatul Ulama ikam agen wonten kecamatan Wonosri ini pas tidak mari terutama kalau ngatur tengkul Pak Nur dumateng Pak Ketua Tanfidian Mas Ibun ya terus kalian ketua Surya Ibun kalian Ustazah Ibun dan Suyo pengurus rantik ikam rawuh wonten di game itu perlu mengadakan pertemuan untuk kami di kelas tidak malih atensi kesayangan yang sekolah serio untuk tinggal menikmati kekayaan yang tuba mungkin kita terus amalkan saya di penwaris kalian Allah Subhanahu Wa Taala kan saya di Allahumma amin mengatakan saya ke Allah mungkin sahabat dari pun acara niko mungkin saya ke Dirikas ya masih sampai per materi 3 jam pula ya ngesakne sing sing rumane wis narasumber iki. Ada nih. Ada kelengane. Nggih, narasumber itu hebat iki. Nggih, jadi kemarin terakhir coba itu luar biasa, bertahan sekali. Nah, bila saya terlibat sudah mari kolaborasi dengan Pak Nur dan Eko Sapanca sempurna ya di Solo Eko. Yun pamit, dua besok macam saya mungkin wakil silaturahmi itu saya akan mutawamah bersambung atas pada akhir kehidupan keluarga saya Allahumma amin. Kata Allahumma fitnah wa mitoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.